Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, momen menarik terjadi saat Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani membacakan rekomendasi dari Rakernas kelima PDIP di Jakarta Utara pada Minggu siang tadi. Tangis Puan pecah saat ia menyinggung dukungan rakyat yang diberikan kepada PDI Perjuangan pada pemilihan legislatif 2014 hingga 2024 sehingga partai Banteng Moncong Putih memenangkan 3 kali berturut-turut. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan rekomendasi hasil Rakernas kelima PDI Perjuangan pada Minggu siang. Puan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu. Momen menarik terjadi saat Puan mulai menyinggung dukungan rakyat yang diberikan kepada PDI Perjuangan. Sempat terdiam sejenak, tangis Puan pecah saat mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan sehingga menang di 3 pemilihan umum legislatif berturut-turut. Menurut Puan, kepercayaan harus diwujudkan sebagai upaya untuk memperbaiki 3 pilar partai, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif. Puan juga menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader PDI Perjuangan yang dinilai menyimpang. 7, Rakernas 5 Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Dan tentunya kepada PDI Perjuangan. Yang telah dipercaya rakyat memenangkan. Pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. 17 rekomendasi dibacakan Puan Maharani di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan yang hadir. Rakernas 5 Partai. Di antaranya, Rakernas kelima PDI Perjuangan memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah. Terus ranting. Pada poin 17, rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan meminta Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Merdeka! Rekomendasi itu berdasarkan pandangan pimpinan daerah PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.